tenang. Tenang, wah, langsung diserbu. Yo, wes, acar. Kurang penak piye ya. Makan enak tenan nih, mulia tenan. Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya, follower di mana pun berada. Baik dan oke mau punya di luar negeri teman-teman. Oke, inilah kandang dari Farel Prayoga ya, berupa kambing ya. Kambing-kambingnya Farel lagi ngembek-ngembek ini. Lagi ngembek-ngembek. Sing arep sih sapa lek? Oh, lo kok suket? Oh, sing putih. Enak sing putih tuh. Si anyar. Kemas aku ndek nane yo ramban kabeh. Ya, gini Pak Kirin lagi ngasih makan kambingnya Farel ya. Rumput ini untuk kambingnya yang putih ya. Kalau yang ini apa namanya? Ramban khusus. Khusus ramban jadi ini makanannya, daun-daun ini ya. Masih nunggu dikasih makan sama Pak Kirin. Kira lo sing putih lek. Babonan tak loro. Oh, babonan ben. Tumben ini tadi. Tapi tadi Pak Kirin ya selaku yang rawat ternaknya Farel sekarang ini kan sedang ngasih makan kambingnya. Kita mau lihat di sapinya ya. Oke, dan kita menuju ke tempat sapinya teman-teman ya, yang kemarin baru saja di apa namanya kawin sutik ya. Anak-anaknya lagi munggah-munggah sampai nanti munggah-munggah. Lagi turunan kepul iki sapa iki? Ayo. Nek sik turun ngono to, Lek. Nek amben ngono. Wah, kecangkruk. Lah nek anak lincak ya, teman, di dalam kamar iki. Kandange kuda lah dege kandange Pak Kirin ning ndak. Ge turu lek awan-awan po enak ngisis, Lek. Nek radione, wah, masuk. Sirip pinggir sawah lah, teman-teman nih. Lah. Oh, iki. Pak Joko cantok ning kene. Lho. Mas apa sih ning kene? Ini teman-teman ya. Tepatnya kandangnya Farel di pinggir sawah. Ini pertanaman jambu kristal ya. Ini dulunya kandang kuda ya. Terus kudanya enggak ada yang dua dijual atau gimana enggak tahu. Fitul sing loro ya. Oh, ditaruh di saudaranya mungkin di Surabaya nih, Pasuruan. Oke. Saya pakai tanding ya. Ini Pak Kirin lagi bikin adonan ya, adonan untuk pakan kuda nomor sapi nih, Pak. Sapi nih. Ini sapinya ya. Jadi selain dikasih makan rumput, dikasih makanan sampingan ya. Tambahan ya biar sehat. Ya sehat biar tambah dua king ya. Nah ini tapi ini. Wah. Mula-mula gede-gede ini. Sapi apa jenenge? Limosin apa? Apa metal-metal. Nah, ini teman-teman. Woi, seneng banget. Wes, duh. Iki cepet padha uang dikeki apa ki jenang. Tenang, langsung diserbu. Yo, wes, acar. Kurang penak piye ya. Makan enak tenan nih, mulia tenan nih. Wes gak anu ya, wes gak ucul kan? Embenge. Tapi kandangnya kurang paten kayak jan, ngarannya kurang rapet ya. Apa?
Pedes ya? Wah, muncrot-muncrot. Wah, mangan sampai muncrot-muncrot loh. Jadi, ngece ini. Di shooting malah muncrot-muncrot mangan Riko. Jemblot-jemblot nih ya. Eh, siapa sopan nih ya. Eh, bocil. Lahap desa nih teman ya. Sama, oh dede ya. Sedikit campur sentra teman. Boleh ya tambah. Juas apa ini? Masuk ya. Pak Kirin, Pak Kirin saya jadi artis soalnya, nah, shooting terus soalnya, nah guys, melebut TV ya, saya dicelok neng Indosiar ini, nah iya, Pak Toce, nah iya, celok neng Indosiar saya lagi soalnya, ketemu guys, nah iya, kayak neng Arab, neng warung, lah gitu teman-teman ya, wah jangan. Pokoknya lek sing ngopeni Pak Kirin wis tenan wis. Jamin langsung daging wis. Seneng kandangnya juga bersih ya teman-teman ya. Terawat lah ya. Oke, okay. Masuk. Oke lah teman-teman ya. Itulah tadi sekilas tentang perkembangan dari peternakan para prayoga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.